emas dengan ukiran-ukiran yang simpel, minimalis. Ini akan kita kirim ke sini, guys. Masjid atau Batul Ummah. Kamera, silakan di-shoot. Mimbar adalah salah satu furnitur pelengkap untuk melengkapi masjid. Nah, dan kalau ingin dilengkapi lagi, bisa digandengkan dengan jam hias ukiran dari Jepara. Seperti dari Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga ketika khutbah di Masjid Nabawi juga ada mimbarnya. Dan kalau kalian umroh atau haji di Mekah dan di Madinah, juga terdapat mimbar-mimbar untuk khutbah Jum'ah. Mimbar ini semoga bisa bermanfaat untuk muslim yang ada di Kalimantan untuk bisa berkhutbah, berdakwah, menyebarkan, mensyiarkan agama Islam di Kalimantan. Bagi Bapak Kiai dan teman-teman saudara semuslim tanah air yang mau memesan mimbar, bisa menghubungi saya di sini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga masjid-masjid di Indonesia bisa melengkapi furniturnya dengan kualitas terbaik dan memberikan kepercayaan kepada kami. Kalau kalian ingin mengisi furnitur masjid, kita siap datang ke masjid-masjid bos-bos yang ada di sana. Ini dengan warna simpel, dilengkapi dengan emas dan melamin, memberikan hasil yang maksimal, memberikan tampilan yang sangat istimewa untuk melengkapi furnitur masjid. Di sini terdapat lubang atau rak untuk menyimpan kitab atau buku ketika berkhutbah, berpidato di masjid. Dan ini ada tempat duduk. Nah, ketika selesai berkhutbah bisa duduk di sini. Memang ini kelemahannya tidak ada sandarannya karena modelnya memang seperti ini. Kalau kalian minta custom, dikasih sandaran, kita juga siap. Mimbar ini kita bandrol dengan harga yang sangat murah, yaitu hanya dengan harga 3 jutaan saja. Harganya mengenai tepatnya kalian bisa menghubungi kita di kolom deskripsi dan di sini. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys. Yuk kita share video ini, semoga bermanfaat untuk masjid-masjid yang ada di Indonesia. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.